Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Minjem sepeda tetangga. Oke, Mas Bro dan si Bro, kembali lagi dalam channel Tukang Game TGTGTG. Dan kali ini Bro, aku mau mainin di Om tentang 17-an Bro. Kayak mana ceritanya? Langsung aja kita saksikan bersama-sama. Tadi agak sedikit ngebug, ini udah normal lagi Bro. Oke, itu dia. Depan sana Bro, sepeda yang mau kita pinjam, sepeda tetangga. Ah, Ucok mau minjam sepeda tetangga ini. Tetangga, Ucok pinjam sepeda, mau ke rumah Pak RT, boleh ya tetangga ya? Eh Cok, hati-hati, jangan sampai hilang sepedanya. Oke, aman-aman, pergi ke rumah Pak RT. Oke Bro, udah dikasih kita pinjam sepeda sama tetangga Bro. Langsung ya, kita pergi ke rumah Pak RT Bro. Karena si Ucok dia mau bahas 17-an nih kayaknya nih. Sampai RT Bro, ya langsung ya belok kanan. Sampai tuh di rumah tujuan Pak RT Bro. Nah ini dia, siap. Assalamualaikum, Pak RT. Oh, Pak RT. Iya, Cok, ada apa? Manggil-manggil kau Pak RT. Gini, Pak RT, besok kan 17 Agustus. Gimana kalau kita adain lomba? Pasti seru, Pak RT. Tenang aja, Cok. Pasti ada lomba kok. Tenang aja lah, pasti ada lomba itu. Oh, oke deh. Nanti Pak RT yang jadi panitianya ya. Pak RT jadi panitia. Siap, Cok. Insya Allah, bisa diatur itu mah. Oke, Ucok mau kasih tahu teman-teman dulu ya Pak RT, sambil mau nyatat lombanya. Iya, lomba apa aja yang melombakan ya. Iya Cok, silakan catat lah. Mau lomba apa aja kalian, kalian catat aja. Balikkan sepeda tetangga, nanti hilang pula. Oh ya pula ya. Kita balikkan lu bro sepeda tetangga bro, nanti hilang pak ya, jangan mengganti paksa. Oke, langsung kita balikkan sepeda tangga dulu bro. Ini kemacetan macam apa ini bro? Macet sekali jalanan bro. Ya, langsung ya. Kita balikkan sepeda ini ke tetangga. Karena ini adalah sepeda tetangga, bukan sepeda si Ucok. Iya lah, sepeda. Nah, tadi dulu bro, itu dia. Kita balikkan kemari sepeda tetangganya. Oke, ke rumah si Aldi. Sekarang suruh ke rumah si Aldi. Oke. Oh, di sini aja deket ya rupanya rumah si Aldi. Di, lu masih ingat kan besok hari apa? Besok 17 Agustusan kan? Ya gua pasti ingat lo, Cok. Masa lupa? Bagus deh kalau masih ingat. Kirain lupa kau, masih ingat rupanya. Ntar sore kita ngumpul ya, bahas lomba 17 Agustusan. Yoi, nanti gua kesana sambil ngajak teman-teman lainnya. Oke, ngajak teman lain juga. Oke. Kalau gitu, gua cabut dulu, Aldi Diansa. Sore harinya, sudah sore bro. Mereka sudah berkumpul. Oh iya, udah rame bro, mereka kumpul. Menurut kalian, lomba apa aja nih yang seru-seru? Apa aja nih? Menurut aku sih, balap karung yang seru. Si TG request balap karung dah. Oke, balap karung gua tulis. Terus yuk, catat. Si Aldi minta apa nih? Nah, balapan sepeda juga seru, Cok. Si Aldi minta balapan sepeda pula ada. Oke, terus apa lagi? Apa lagi nih yang seru nih balapannya nih? Lombanya nih. Panjat pinang lah, Cok. Wajib itu. Ya, panjat pinang yang utama memang. Satu lagi, Cok. Lomba lari. Lomba lari mana ada? Oke, sip. Gua tulis dulu, ya. Mau dicatat dulu sama si Ucok, bro. Ucok sedang menulis dia. Ya, sedang writing, ya. Yap, sekarang kita boleh bubar. Siap-siap buat lomba besok. Oke, Cok. Siap. Keesokan harinya. Ya, ceritanya sudah besok nih, bro. Tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, 2021. Para warga sudah berkumpul untuk menyaksikan lomba 17 Agustusan. Oh, udah rame, bro. Hadirin sekalian, terima kasih sudah berkumpul di hari kemerdekaan ini. Ini Pak RT, bro.
saya selaku RT dan panitia akan mengadakan lomba 17-an. Lombanya yaitu satu balap karung, dua balap sepeda, tiga panjat pinang, empat lomba lari. Oke. Hadiahnya berupa grand prize. Aduh, grand prize-nya bro, apa nih bro? Ya, itu juara satu, motor kualitas ekspor Amerika. Ekspor Amerika. Juara dua, PC gaming seharga 180 juta. Dan teruntuk yang suka ngerental dapat PlayStation 5. Waduh juga PS5, bro. Saya membagi peserta dalam 4 kelompok. Oke, 4 kelompok. Satu kelompok ada 3 orang. Hah, siapa aja nih kelompok ini, 3 orang ini? Kelompok 1, Uco, Aldi, sama Siha atau Saras. Kelompok 2, TG, Fadilah, sama Dedi Risma. Dedi Risma namanya. Kelompok 3, Gilang, Alip, sama Tika. Oke. Kelompok 4-nya, Rehan, Tarno, sama Salsa. Oh, ada kelompok 4. Teruntuk yang tidak bisa ikut lomba, harap jadi penonton saja. Asik, gua bareng Siha cuy. Oh, senang cocok bareng cewek bro. Haduh, ada mantan gua lagi, Risma sama Salsa. Mantan. Baik, lomba pertama ialah balap sepeda. Oke, balap sepeda. Untuk peserta berharap siap-siap. Siap-siap. Cheat Ghost Turn. Oke, suruh nge-cheat Ghost Turn dulu kita bro ya. Biar gak ada mobil yang menghalangi. Aduh, malah kalah start kita bro. Ya, gara-gara Ghost Turn kalah start kita bro ya. Oke, harus kita kejar tuh. Siapa tuh yang paling kencang tuh bro? Si TG bro kayaknya. Lanjut. Memang si TG suka bersepeda deh bro. Jadi wajar aja kalau kencang kali dia naik sepeda ya. Hah, itu dah. Oh, mana kan ponten pertama dia. Ponten pertama. Maksudnya urutan pertama si TG ya. Gue nanti aku tuh. Set, kencang kali dia bro. Wih, gimana nih? Ayo Aldi, jangan mau kalah si TG itu. Oh, dia naik sepeda minion aja dia tuh. Kencang gak dia tuh? Oh, kan betul bro. Memang si TG cepat kali dia sampai finish. Kalah kita. Hah, dia yang ponten pertama. Mau tahu kelanjutannya? Mainin part 2. Oke bro, ini part pertamanya. Langsung ya, kita mainkan ke part 2 ya bro. Keren sekali. Iya. Ya, tadi baru saja kita menyaksikan dua lomba yang sangat seru, yaitu balap sepeda dan balap karung. Balap sepeda dimenangkan oleh kelompok 2, kelompok CTG. Dan balap karung dimenangkan oleh kelompok 1, kelompok si Aldi. Masing-masing mendapatkan 1 poin. Kali ini kita akan menyaksikan ciwi-ciwi yang akan memulai lomba lari. Oh, ciwi-ciwi. Pokoknya aku harus menang. Soalnya ada Aldi. Oh, si Risma bro. Apa-apaan kamu? Aldi itu milikku. Ini si Aldi seganteng apa sih sampai jadi rebutan ya bro? Kita buktikan siapa yang menang nanti. Ah, gue mau bodo amat, gak mau ribut. Oh, si Tika cuek orang ya. Oke, sekarang kita mulai. Iya, sekarang kita mulai. Sia sayang, semangat ya. Sucuk semangat ya, cewek. Apa sih, genit amat. Buang muka dah. Mana dia goda si Ucok. 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Ayo. Ciwi-ciwi, bro. Ciwi-ciwi ini sekarang bro yang lomba, bro. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, bro ya. Ada Siha. Siapa itu? Siha, Saras, sama Tika, satu lagi lupa namanya itu lah bro ya. Deo, Dede Risma satu lagi ya. Temennya iya. Oke, oh ini si Siha paling kencang nih bro. Oh, gara-gara disemangati Ucok tadi dia. Tapi dia buang-buang muka, ada jual mahal ya. Tak mau dia. Nih udah masih Ucok. Ke garis finish lagi. Iya, langsung kita ke garis finish. Balik. Oh kan gak terkejar orang nih bro. Ini Siha ini udah bisa ikut olimpiade deh nih bro. Udah bisa dapat emas deh nih kan. Dapat emas hadiah 5 miliar bro, lumayan kali bro. Oke. Ayo. Kita harus finish ini. Ayo sia. Itu ada Ucok itu. Ini mengerti kau. Iya. Lomba lari dimenangkan oleh kelompok 1. Oh, kelompok si Aldi bro. Sekarang kita masuk ke lomba utama. Ya, apa tuh lomba utamanya? Ya, itu apa bro? Ya, itu panjat pinang. Iya, panjat pinang lah lomba utamanya bro. Yes. Panjat pinang dimainkan oleh semua cowok dalam tiap kelompok. Oke. Harap bersiap-siap terlebih dahulu. Oh ini bro, perhelatan utamanya ya, lomba panjat pinang. Ucok, kita harus menang cok. Si Aldi. Oh ya, si Aldi, Ucok sama si Aldi satu kelompok ya. Bener di, kita gak boleh kalah. Harus menang nih. Kelompok kami juga akan berjuang. Si Gilang juga gak mau kalah deh bro. Berjuang juga dia.
tak bersyukur kalah ataupun menang. Syarif kayak anak soleh dia, bro. Menyuruh menang kalah, yang penting bersyukur, anak soleh. Sedang memanjat, bro. Oke, bro, ini anggap aja, bro, orang tuh sedang memanjat, bro, ya. Soalnya agak payah buat ada yang diam manjat pinang, bro. Jadi kalian imajinasikan aja lah, bro, bahwa mereka ini sedang memanjat pun pinang. Lomba panjat pinang dimenangkan oleh kelompok 1. Kelompok 1 menang, bro. Saatnya acara paling ditunggu-tunggu. Kelompok 1 aja menang dari tadi, kan. Pengumuman untuk sang juara. Siapa yang juara ini? Juara 1 dimenangkan oleh, udah jelas lah, bro, ya, siapa, bro? Kelompok Uco. Kan kelompok 1 yang menang, bro. Kelompok Uco. Yeah, dapat motor, yeah. Senang, alhamdulillah, yeah. Dapat motor aku, yeah. Yaelah, bagi-bagi dong, cok. Jangan kau makan sendiri. Oh, si Aldi kan itu kelompok juga. Ya, lu kan udah punya motor. Buat gua aja lah motornya. Jangan gua banyak-banyak kali punya motor. Ya udah deh, bagaimana? Untuk gua aja, cok, lah. Masih Ucok jadi dapat motor dia. Enak lah hidup, ya. Wajib selfie motor baru. Wajib selfie motor baru, bro. Langsung dibawa si Ucok motor, ya. Akhirnya, lomba 17 Agustusan selesai. Tomat mau melawak tapi gak lucu. Tomat, tomat gitu. Oke, bro, gitu aja, bro, video, bro, ya. Keren sekali, bro, nasionalisme, bro, ya. Oke, bro, jadi kita, bro, video kita kali ini, bro. Video tentang apa, bro? Video tentang lomba 17 Agustusan, bro. Kayak mana, bro, seru loh, bro, ya. Walaupun adegan panjat pinangnya tadi tidak dinampakkan, cuman bisa kita imajinasikan. Itu aja. Kalau suka dengan video gue kali ini, bisa di apa, bro? Bisa di like, subscribe, di komen, share teman-teman semua video tukang game kali ini. Sampai jumpa, bro, di video-video tukang game selanjutnya yang pasti sangat skor, bro. Dan dirgahayu, ya, Republik Indonesia yang ke-76, bro, ya. Ke-76 kan, ya, 76. Oke. Sampai jumpa, bro. Merdeka, merdeka, merdeka. Sorak-sorak bergembira. Yeah.